Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Suryandani dengan NIM 415191201075 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meraningkan dan kita akan mencoba menjalankan programnya hingga sampai ada hasilnya. Selanjutnya, pertama-tama kita buka dahulu search yang udah kita buat sebelumnya. Di sini kita tambahkan new file untuk product detail. Di sini kita bisa masukkan package-nya, kita tambahkan. Lalu di sini ada tambahan, yakni ada untuk decoration dan controller-nya kita tambahkan di sini, kode produk, nama produk, dan harga produk. Nah, di sini di tombol simpan kita masukkan agar nanti ada hasilnya. Ini mulai dari kode produk, nama produk, harga. Lalu nanti akan terbuild, dia akan keluar produk detail. Lalu bisa kita tinggal klik simpan, dia akan menampilkan hasilnya. Lalu pada produk form ini kita perlu menambahkan beberapa search seperti sebentar produk form. Pada produk form ini kita tambahkan ini sudah ditambahkan, tapi masih ada yang kurang. Ini kita tambahkan untuk dia bisa running di produk. Nah, ini sama seperti diisi di produk detailnya. Kita tambahkan text box untuk kode produk, nama produk, harga produk, lalu tombol simpan. Lalu kita tambahkan juga untuk package-nya ini produk detail. Kita coba running-kan. Ini kita pilih opsinya itu agar tidak berat, bisa pakai Chrome atau Edge atau browser lainnya.
nanti dia akan muncul seperti ini. Kode produk, nama produk, harga ini kita input, lalu dia akan ketika kita klik simpan akan muncul tampilan seperti ini. Namun ini masih running. Nah, ini akan keluar seperti ini. Kita bisa isi, lalu nanti akan muncul hasil seperti berikut ini. Kita produk. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.